banget. Alhamdulillah Ustaz. Saya senang karena masih dikasih umur buat ketemu sama puasa lagi. Dan itu artinya saya masih punya waktu untuk membenahi diri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pemuda-pemudi kayak ente nyambut bulan suci Ramadan dengan rasa bahagia dan rasa senang. Ramadan. Ya Ustaz. Ustaz minta tolong nih. Ini kayaknya sajadah di masjid kita nggak cukup nih. Jadi perlu sajadah tambahan. Bisa nggak ente ambil ke tempatnya Pak Haji? Ya Ustaz, kalau gitu saya pergi sekarang ya. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya Pak Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih? Lu jangan kasar sama Ica ya. Emang gue bawa dia kesini. Orang yang pangeran ya. Ayo Ica. Ayo. Bani! Lo jahat sama gue! Lo juga milih ngapain coba di rekam-rekam, ha? Bukan lagi sedih! Berguna lo. Angela mau kemana? Pasir gue! Angela, tunggu Angela! Angela! Udah, ngapain sih kejarin dia? Kita yang penting have fun aja di sini ya. Ya tapi Angela, kasihan tau dia lagi setengah sadar. Ya mau gimana lagi? Mending kita have fun ya. Semuanya pada jahat banget sama gue. Kenapa sih nasib gue tuh apes banget? Kenapa pacar gue sendiri ninggalin gue? Oh.
Mbak, maaf mbak, soalnya ini pintu masjidnya mau ditutup. Mbak bisa pulang sekarang. Mbak, soalnya kalau mbak diem di sini terlalu lama, apalagi sekarang udah mau larut malam, jadi di sini tuh biasanya sepi banget. Mbak, mbak bisa pulang ya. Mbak. Mbak. Ini pingsan apa gimana sih? Mbak. Masya Allah, Mbak. Mbak, kita itu bukan murim, Mbak. Jangan tinggalin gue, Mbak. Maaf ya, Mbak, bisa lepasin saya sekarang nggak, Mbak? Mbak, please. Ntar kalau dilihat sama orang lain, nggak enak, Mbak. Ya, aduh, Mbak. Ya, mendingan saya antar Mbak pulang ke rumahnya ya. Mbak. Ini gimana ya? Sumpah, demi Allah, aku gak ngapa-ngapain kok. Aku bingung mau bawa kamu kemana. Soalnya tadi kamu pingsan di depan masjid. Apa gue bisa pingsan di depan masjid? Rasanya semalam gue lagi party. Ya, mana aku tahu. Kayaknya kamu lagi ada masalah ya? Kepo lu. Iya, yaudah. Aku seneng kamu udah sadar. Ya, lobet lagi. Maaf, bukannya aku lancang atau gimana. Cuma, kok kamu bisa kayak gitu sih? Bisa gak sadarin diri gitu di depan masjid? Emang kamu lagi ada masalah apa? Bisa berhenti gak nangis ya? Mbak, aja orang lagi nangis nih. Iya, gak enak sama tetangga ya. Ya, duh, jangan ribut kayak gini dong. Apa yang ada sama tetangga lu? Pergi lo. Iya. Ya udah aku pergi sekarang.
aku mau bangunin orang sahur dulu. Nanti pagi aku baru antar kamu pulang. Oh ya, satu lagi. Di dapur ada makanan buat sahur. Kamu bisa makan. Nanti biar aku sahurnya di masjid aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih tuh cowok? Enak aja nyuruh-nyuruh gue puasa. Orang lagi sedih disuruh puasa. Tapi bawa mobil gak ya? Pagi banget kayaknya. Sini. Berarti gue pergi ke sini naik apa dong? Dan. Madan. Ustaz. Ente enggak balik? Jadi gini Ustadz, semalam ada perempuan yang pingsan di sini dan saya nggak tahu dia tinggal di mana. Nah, terus di mana itu perempuan sekarang? Ya, sekarang saya bawa ke kontrakan. Tapi itu masalahnya Ustadz, saya takut nanti itu terjadi fitnah Pak Ustadz. Ya, apalagi sekarang kan bulan puasa, jadi kayaknya saya lebih baik diam di sini aja kali ya sampai pagi. Dan nanti pagi saya baru antar dia pulang. Iya. Udah bagus ide ente. Karena kalau nanti jadi fitnah bahaya. Yeah. Ya udah. Kalau begitu Ustaz pulang duluan ya. Oh iya, yeah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, kamu gak puasa ya? Aku pikir kamu puasa. Iya, gue gak puasa. Kenapa emangnya masalah buat lo? Terserah gue lah badan-badan gue. Iya, itu hak kamu mau puasa apa enggak. Cuma ini kan bulan Ramadhan. Udah. Lo itu gak usah kebanyakan cara main gue ya. Pokoknya, lo nempatin janji lo aja sekarang. Katanya lo mau nganterin gue kan? Iya. Yaudah, kalau gitu aku siap-siap dulu. Kamu tunggu di luar aja ya. Orang aneh banget deh. Orang mata gue di sini dari tadi, tapi dari tadi dia ngeliatnya. Asik. Bentar lagi ayang beb Ramadan lewat. Ya ampun. Siti udah kangen banget sama ayang beb Ramadan. Pasti ganteng banget. Oh my God. Astagfirullahaladzim. Apa liat-liatin gue? Itu cewek, ayang beb. Siapa coba ayang beb? Ayo, aku antar pulang.
Ya ampun. Gue harus kayak gini. Gak mau. No way. Ih, apa-apaan sih? Pokoknya gue gak mau. Titik. Terus, aku harus gimana dong? Gimana? Ya ampun, masnya, hello. Taksi. Bisa kan pesenin taksi, cariin taksi? Ih, mikir dong. Malah bengong lagi, cepetan. Iya. Ngapain, Mbak? Heh, ini mobil gue. Lo itu harusnya kalau misalkan ada kecelakaan, dilihat, dicari siapa pemiliknya. Ini malah difoto-fotoin, bukannya nolongin. Cepetan pergi, ini juga mbaknya ngapain sih? Foto aja. Mbak, gini, saya punya kenalan orang bengkel. Nanti aku bakal minta tolong buat ngebenerin mobilnya Mbak, kalau Mbak mau sih. Serius lo mau bantuin gue? Insya Allah, bisa batal puasa saya kalau bohong. Lebay, udah bangun istighfar. Ayang Beb. Istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti, kenapa puasa-puasa nangis? Gak jadi pasti. Soalnya Pak Ustadz dateng. Sekarang udah ketawa. Ini nih, Pak Ustadz. Masa si Siti cerita, ada cewek cantik, seksi, keluar dari rumahnya si Ramadan. Bener gak sih, Pak Ustadz? Emang betul. Astagfirullahaladzim. Ya, emang bener. Kok Ramadan bisa kayak gitu sih, Pak Ustadz? Biasanya deket-deket sama yang bukan murimi aja, dia gak mau. Sama ujungnya gak mau. Iya. Semalam itu, Ramadan lihat ada perempuan di masjid pingsan. Nah, dia nolong. Dia bingung mau dibawa kemana. Ya, akhirnya dibawa ke kontrakannya. Dan juga Ramadan udah ngomong kok ke saya. Dia takut adanya fitnah. Untung si Siti ceritanya sama kita-kita. Coba kalau sama orang lain, udah jadi viral sekampung. Udah, si Ramadan udah tinggal dideportasi dari kampung ini. Untungnya begitu. Makanya di bulan puasa ini diperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban. Ngejar impian. Kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya. Fotoin. Iya, fotoin cepetan. Maaf. Ini kenapa aku difoto kayak gini ya? Biar gue bisa ngelaporin lo ke kantor polisi kalau misalkan lo bawa mobil gue. Cepetan, Bi, fotoin. Yang banyak. Yang kelihatan jelas mukanya. Udah banyak, Not.
Nih, Non. Jelas kan? Non! Lah ini tamunya bagaimana nih? Non! Mbak, nggak apa-apa sih, langsung pulang aja. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What? Nggak mungkin! Ih, Estelle Ocha! Non, ini makanannya. Lagi bete. Lah, ini makanannya gimana? Ya Bibi aja yang makan, aku udah gak mood. Makan? Bibi kan puasa, Non. Ya gak boleh makan lah. Ya udah, terserah Bibi mau diapain makanannya. Ih, udah sana keluar cepetan. Astagfirullahaladzim. Ya pasti lo jahat banget sama gue, Bani. Kenapa sapu tangannya si cowok soalnya mana itu ada di gue? Bawa lagi sama gue. Cewek. Ini ribet ya. Eh bro, ngapain sih serius sama? Lihat apaan sih, lihat apaan? Lihat coba. Ini nih video lagi viral. Cewek malah party di jam teraweh. Tuh. Terus malah berantem sama cowoknya gara-gara selingkuh. Oh iya itu berantem. Ya, diselingkuhin. Ya, kasih banget ya. Lagi liatin apaan sih? Kok kayaknya serius banget? Lu datang-datang tinggal nongol aja bikin kaget. Ini kita lagi lihat ada cewek yang harusnya traweh, malah dia party. Diselingkuhin lagi sama cowoknya. Kasian, lihat deh. Lihat. Tuh, ya udah sih. Ngapain coba? Ini lagi bulan puasa, lo nonton video kayak ginian. Ntar batal lo puasanya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, aku lupa. Emang iya ya? Iyalah. Lu sih malah nunjukin video gituan. Yeay. Kan gua nanti terancam batal ini puasanya. Kan gua enggak sengaja liatnya. Sengaja tapi nontonnya lama banget. Tapi cewek cakep juga ya. Cowoknya aja tuh gak tau diuntung malah selingkuh, ya gak? Iya, emang cakep banget iya. Oh iya, Dan bener gak sih ada cowok, cewek seksi di kontrakan lu? Bener gak? Cewek? Cewek seksi, bening, putih gitu di kontrakan lu. Serius? Iya. Cewek yang di video itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Beneran? Wah. Lu kenapa gak bilang sih kalau ada cewek cantik di kontrakan lu? Jadi di video sih? Ini, cewek saya kini ada di kontrakan lu? Wah, ini bukan temen ini. Ini parah ini. Bang, pelanggaran, ini udah Bang. Udah mencoreng solidaritas. Aduh, parah. Kalian berdua itu harusnya hati-hati. Ini namanya cobaan, tau gak? Kalian berdua harusnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, istighfar. Bulan puasa, ya Allah. Mohon maaf. Batal puasa gue, gak ada pahala gue. Astagfirullahaladzim. Saatnya bersih-bersih. Ih, banyak banget sih videonya si Bani, nyampah aja. Ih, biarin aja gue hapus-hapusin, menemenuhin memori gue, tau gak lo? Delete. Soalim itu. Sebelumnya saya minta maaf karena udah lancang make HP kamu. Tapi saya terpaksa ngelakuin ini karena kamu pingsan dan gak sadarin diri. Oh iya, nama aku Ramadan. Dan aku tadi nemuin kamu di depan masjid dalam keadaan pingsan. Dan aku gak tahu harus bawa kamu kemana karena aku gak tahu rumah kamu dimana. Jadi kalau kamu udah bangun nanti dan mungkin aku nggak ada, ini saksinya. Kalau aku nggak sebut untuk kamu, ya kecuali
aku kompres kepala kamar. Ya ampun, ini cowok polos banget sih. Seumur-umur nih ya, gue gak pernah nih nemuin cowok kayak gini. Aduh, untung aja dia yang nemuin gue. Gue gak bisa bayangin kalau misalkan gue sampai ketemu cowok lain. Amin, aduh. Kita udah panik banget loh, Min, lo. Basti, lo berdua. Kalau misalkan lo berdua emang panik dan khawatir nyariin gue, kenapa baru sekarang, hah? Baru sekarang nyamperin gue? Iya, kita kan juga baru inget. Juga kita baru balik. Mau kemana aja sih semalam? Semalam gue hampir celaka. Dan ada cowok alim yang ngelamatin gue. Cowok alim? Iya. Nih, lo liat sendiri videonya. Sebelumnya saya minta maaf karena udah lancang pake HP kamu. Tapi saya terpaksa ngelakuin ini karena kamu bisa. Ih, romantis banget sih. Lucu juga, Jel. Kalian cocok deh. Iya, lucu juga. Kayak si Bani mukanya lebay. Ih, apaan sih, Tiwi? Enggak. Gua males, enggak ada yang ngomongin Bani lagi. Pokoknya, enggak ada kosakata Bani, oke? Okay? Gue enggak mau ada yang ngomongin Bani karena Bani udah gue blacklist. Gue sama Bani udah bye, oke? Okay? Well, oke. Okay. Just use that guy for revenge for Bani. Ntar dulu. Jadi maksud lo, gue ngegunain cowok itu untuk balas dendam ke Bani? Ih, enggak boleh gitu tau. Gak usah tau. Lagian ini kan bulan Ramadan. Angel, jangan dong, Angel. Ingat, dia udah selamatin lo. Jangan ya. Dua, apaan sih? Astagfirullahaladzim. Bah, tutup mata lu, Bah. Bentar lagi buka puasa nih, bentar lu batal, udah tahan. Udah, Bah, tutup ya. Mata lo juga jaga. Lo tutup tuh. Mata orang tuh, ha? Tutup sendiri. Udah, Bah. Sakit dong kaki gue, jangan diinjek. Aduh. Iman gue tuh kuat ya, gak kayak iman lo lemah. Kalau cuman lihat cewek cantik gini doang mah, gue gak bakalan tergoda. Jaga mulut lo ya. Emang lo kira gue setan apa? Kalau setan cantik kayak gini mah, gak apa-apa. Gendut sih lo, heran gue. Oh my God.
Astagfirullahaladzim. Ini kan belum buka puasa. Masih siang bolong begini udah minum. Ini sih bertiga modal cantik banget. Tapi imannya gak ada sama sekali. Dosanya tuh banyak segunung. Iya, amin, amin. Jaga ngomongan lo ya. Emang lo pikir lo yang paling benar, hah? Gue sih emang belum benar, tapi gue bener-benerin aja tuh. Kamu nyebelin lo ya. Udah. Udah inget puasa. Jangan sampai puasa kalian itu batal gara-gara ini. Ya mungkin mereka gak puasa karena ada alasannya. Ya kayak, maaf, mungkin lagi datang bulan atau gitu. Nah ya bener tuh, gak baik lu cewek-cewek cantik kayak gini. Lu gimana sih, orang jangan disujonin. Dosa-dosa inget, nanti puasa lu batal gimana sih? Ngapain yang gagal-gagal? Bukan muhrim. Apa, megang lagi. Iya tadi kan mau ngingetin doang. Udah mulu. Masa bertigaan datang bulannya bersama? Lu tuh benar-benar kurang ajar ya? Udah, jam berantem. Udah, cooling down. Tarik nafas. Ya. Udah, nggak usah pegang-pegang dong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ente kalau ada yang jatuh, tolongin. Iya, Pak Ustaz. Ini kenapa sih kalian? Ini kan bulan Ramadan, bulan suci. Di mana bulan ini kita mesti menjaga hati, jaga iman. Nah, kalau kalian ribut kayak tadi, percuma kalian puasa. Saya sih nggak puasa. Tuh, yang puasa nyolat. Iya, yang nggak puasa juga mesti menjaga dirinya. Jangan mengganggu yang puasa. Justru itu bisa nambah pahala juga. Saling menghargai, saling menghormati. Dan? Iya, Pak Ustaz. Ini kenapa bertiga nggak ente aja? Gabung jadi anggota remaja masjid kita. Kan mereka bisa ikut kegiatan selama sebulan di bulan Ramadan. Seno. No. Akhirnya rencana gue bisa terlaksana juga. Jadi gini, Pak Ustadz, setelah tadi berunding dengan teman-teman saya, kita memutuskan untuk kita mau ikut jadi remaja masjid. Kita setuju banget, ya kan? Ya. Tuh, lihat seneng banget Pak Ustadz mukanya. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Kita juga senang kalau kalian bisa ikut kesini. Deh, alhamdulillah kalau semua kalian setuju. Tapi mulai besok pakai pakaian yang rapi. Bawahan, atasannya, dan pakai tutup kepala. What? Tutup kepala? Bajunya panjang. What? Panjang? Iya, aku. Tadi kan kita belum kenalan. Kenalin, nama gue Angela. Maaf. Tapi aku barusan habis wudhu jadi gak boleh sentuhan sama perempuan. Tapi aku senang kok kenalan sama kamu. Aku Ramadan. Oh gitu. Udah sih gak apa-apa juga sebenarnya. Gue juga gak ada niatan mau sentuh-sentuhan sama lo juga kan. Oh iya. Aku senang banget kamu sama teman-teman kamu mau gabung di remaja masjid di sini. Dan aku juga tahu kamu itu emang anak gaul. Tapi bukan berarti ikut remaja masjid itu kamu gak bisa jadi anak gaul. Kamu tetap bisa jadi anak gaul, tapi harus sesuai dengan kaidah dan harus tetap di jalan Allah. Oh, iya. Iya, Kak.
Coba aja lo tahu, gue itu kesini cuma memanfaatin lo doang buat balas dendam ke Bani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, gitu banget sih liatnya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Gue cuman kaget aja ternyata suaranya dia sebagus itu. Ampun, ayang beb calon imam. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ganteng juga ya. Jago azan lagi. Tapi lo yakin dia selera lo, Angel? Selera lo kan Bani. Lo yakin Bani bakal jelas sama cowok ini? Tunggu. Angela, ini buku pedoman buat puasa sama sholat. Dan mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan ibadah puasa mulai besok ya. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, kalau nggak keberatan, saya boleh nggak bangunin kamu sahur? Boleh banget dong. Ayo Angela, kasih nomor HP lo ke Ramadan. Ya udah, sini handphone lo. Oh iya. Hidup tanpanya takkan mudah. Ih, apaan sih kentet-kentet? Jadi jiwa di hati. Iya, apaan sih ikut-ikutan aja? Udah, di situ ada nomor telepon gue sama foto gue. Sengaja, biar lo gak salah telepon. Makasih ya. Oh iya, satu lagi soal mobil kamu. Ash, udah. Gue percaya kok sama lo soal mobil gue, pokoknya semuanya gue serahin sama lo. Nanti ngomongin soal pembayaran, biar gue yang nanggung semuanya, ya? Oke. Yaudah, kita yuk kita berangkat. Apa ya? Oke. Okay. Dadah, Mada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Captionnya apa ya? Cowok keren itu gak cuma modal tampang doang, tapi rajin ibadah dan bisa jaga hati dari perempuan lain. Pas. Angela. Ya. Dia upload video apa nih? Hah? Angela udah punya cowok baru. Anak alim kayak gini. Wah. Nyindir gue amat statusnya nih. Enggak mungkin. Telepon enggak ya? Apa enggak? Cuma kalau nggak ditelepon, ntar kasihan dia nggak bisa puasa. Yaudah deh, aku telepon aja.
Enggak. Ramadan. Oke. Pokoknya kamu harus fokus, oke? Kamu harus fokus. Tugas kamu sekarang cuma buat ngebangunin dia sahur doang, oke? Biar dia bisa puasa hari ini, oke? Enggak ada hal-hal yang lain, oke? Pokoknya harus fokus. Harus fokus. Cuma buat bangunin dia sahur, oke? Siapa sih? Aduh, salah pencet. Kok malah video call sih? Assalamualaikum. Lo tuh gak tahu waktu apa gimana sih? Jam segini nelfon-nelfon orang, ganggu orang tidur aja. Maaf. Maaf udah gangguin kamu. Aku cuma mau ngingetin kamu buat sahur aja. Ramadan, sorry. Kira siapa? Nggak tahu. Iya, maaf ya udah ganggu kamu. Nggak apa-apa. Kenapa ya? Sahur. Kamu mau puasa kan hari ini? Oh ya, kamu udah tahu bacaan niat puasa belum? Kalau kamu belum tahu, bacaan niatnya ada di buku yang udah aku kasih. Oh iya, makasih ya. Ya, yeah. Assalamualaikum. Telepon sama dia. Jangan-jangan. Enggak mungkin. Enggak mungkin gue suka sama cowok alim itu, enggak. Enggak mungkin.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sih biasa aja kali liatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biasa aja. Hai. Alhamdulillah, teman baru kalian sudah berpakaian dengan baik, berpakaian rapi, berpakaian sopan. Meskipun hanya sementara saja, tapi insya Allah nanti semoga saja berlanjut pakaiannya jadi jauh lebih baik lagi. Dan juga semoga kalian berpuasa hari ini, ya kan? Iya, Pak. Alhamdulillah, Ustadz senang banget. Ustadz, kenapa senangnya panjang banget? Biasa aja kali, Pak Ustadz. Siti, kalau Pak Ustadz bilang senang, itu namanya dari dalam hati. Kalau bilang senang, itu biasa aja. Jadi harus senang melihat sahabat muslim yang lainnya sudah jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah. Gue lapar banget nih, gue gak kuat. Tenggorokan gue kering banget lagi. Haus banget. Sama nih, gue juga lapar sama haus banget. Kalau misalkan gue terus lama-lama gue bisa pingsan deh. Aduh, Mi. Oh, gue tahu. Kita minta izin aja keluar dulu sama Pak Ustadz. Gimana? Paham kalian semua? Paham. Ada yang mau nanya? Pak Ustadz. Pak, saya mau izin keluar sebentar dulu, boleh nggak? Oh, saya pikir mau nanya. Ya sudah, silakan. Ambillah. Terima kasih, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya juga mau keluar dulu ya. Saya juga ya. Tuh kan, Pak Ustadz. Bener kan? Gimana nggak mau suzon? Kemarin datang bulan barengan. Sekarang ke toilet barengan juga. Kita nggak boleh suzon. Nggak boleh. Dosa. Batal nanti puasa lu. Nah, puasa. Kok lo berdua langsung ngomongnya ke gue? Kan Pak Ustadz ngomongnya ke lo. Ya kan membantu jawab. Iya nggak Pak Ustadz? Mantul. Yes, of course. Emang udah. Rese banget sih tuh teman-teman gue. Masa gue ditinggalin sendirian di sini, berjuang sendirian. Panas banget lagi ini, gimana dong? Astaga, pantesan ada bunyi-bunyi surga. Gimana ya? Katanya kan kita gak boleh nolak rezeki. Tapi kan lagi puasa. Kita aja gak apa-apa kali ya. Iya kan gak apa-apa kan ya? Iya. Kalau wudhu, jangan sampai ketelan airnya. Nanti batal.
Alhamdulillah, sudah waktunya kita untuk berbuka. Astagfirullahaladzim. Tuh, Pak Ustaz. Anak gaul Jakarta nggak tahu cara buka puasa yang benar. Makanya Pak Ustaz, ajarin dong biar anak gaul ini tahu bacaan buka puasa yang benar. Pak lapar. Iya, iya, sudah. Nggak apa-apa, Siti. Angela kan belum tahu. Yang penting sudah masuk waktunya azan. Sebab kata Nabi, salah satu yang untuk kita segerakan itu adalah berbuka puasa. Tetapi ada adabnya, Angela. Awali dulu dengan berdoa, ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Biar sedunia medsos tahu kalau gue lagi alim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Halo Tiwi, kenapa sih nelfon-nelfon gue berisik tau gak? Lo masih di sana? Emang lo kuat? Ya gue kuat-kuatin lah. Tiwi, by the way, lo jangan lupa like postingan terakhir di Instagram gue. Tuh, gue baru upload. Like, jangan lupa. Oke. Gue komen. Tapi lo harus buat live story. Kayaknya sih si Bani cemburu sama lo. Dia sih nge-stalking lo deh kayaknya. Sumpah? Gila nih cowok. Makin tenar aja dia. Gila. Lihat. Yang komennya juga cewek semua, Ben. Banyak lagi. Masa lu kalah, ya enggak? Allah. Cowok kayak gitu mah bukan tandingan gue. Lagian gue gak peduli sama Angela. Yakin lo gak peduli? Tapi gue lihat lo sering kapuin lagi dia. Yoi, Ban. Ban. Kalau lo mau bersaing sama dia, lo harus jago ngaji dulu, Ban. Ya, Amin. Gue buktiin ya sama lo semua. Kalau gue deketin Angela lagi, pasti bakal milih gue lagi lah. Gue gak yakin. Gila taruhan ya. Oke, taruhan ya. Oke. Nanti.
Angela. Ramadan, ya ampun, akhirnya lo datang juga. Bani, ngapain lo di sini?
gue gak nyangka selera lo kok jadi turun gini sih. Lihat, lo naik sepeda, sepeda butut gini. Mendingan sama gue deh, daripada mani cowok. Ramadan, lo boleh balik sekarang. Makasih udah nganterin gue. Iya, yaudah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo pikir gue mau jalan sama tukang selingkuh kayak lo? Asal lo tahu ya, gue udah gak suka sama lo. Gue lebih baik naik sepeda butut punya Ramadan daripada harus naik mobil punya lo. Dan lo juga harus tahu, Ramadan itu tulus, baik, gak kayak lo. Apa maksud lo deketin dia? Kenapa? Lo cemburu? Ya ampun, berarti gue berhasil dong ngebuat si tukang selingkuh cemburu sama si anak alim. Bukan murim. Eh, Bani, mendingan sekarang sana lo pergi sama si pacar lo si Ica itu. Gue udah putus sama Ica. Ternyata dia selingkuh. Sama-sama tukang selingkuh. Kalian emang ditakdirin berdua ya, cocok. Angela. Jadi ini tujuan Angela deketin tuh cokat, Rok. Awas aja. Kasih pelajaran tuh orang. Halo? Sorry ya soal tadi. Soal tadi itu namanya Bani. Ya itu mantan pacar gue yang tukang selingkuh itu. Oh iya. Ini kan udah malam, jadi mendingan kamu tidur aja ya, biar sahurnya gak kesiangan. Siap, Pak Ustadz. Hush, saya bukan Ustadz. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahri Ramadana Haji Hissanati Lillahi Ta'ala. Makin cantik aja. Bibi gak bisa aja kalau puji. Bi, kalau misalkan puasa bohong tuh batal loh puasanya. Non, Bibi tuh kagak bohong. Kayaknya si Non lagi suka nih sama cowok masjid itu ya. Non, kalau kata Bibi sini Non ya, kalau ada cowok yang kayak begitu Non, jangan pernah dilepasin Non. Kalau Bibi masih muda, Bibi juga pasti suka. Ih, Bibi genit, enak aja. Udah, gak usah bercanda. Bibi masak dulu ya. Iya. Ramadan mana ya? Sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Tajwidnya udah lumayan bagus. Yang penting setiap hari dilanjutkan.
lo apaan sih? Eh, cowok soalim. Lu jangan pikir lu bisa deketin Angela ya. Lu ngaca. Lu gak cocok buat Angela. Hei, baru juga telepon sekali doang gak diangkat sama gue, udah ngambek. Tuh mana gak ditelepon lagi. Effortless, gak ada usaha. Non, non, ada temen deh. Ada temen deh, non. Jangan-jangan itu Ramadan lagi. Ramadan. Lagi, mau ngapain lo di sini, hah? Mendingan sana lo pergi. Gue mau buka puasa. Eh, Angela. Gue mau ngapain? Gue mau ajak lo jalan. Gue ada undangan private party. Ikut yuk, lo pasti suka deh. Bani, lo pikir dengan lo ngajakin gue private party, gue bisa ngelupain semua kesalahan lo gitu aja, hah? Mendingan sana lo pergi, lo pulang sana. Bibi! Bibi!
Maafin gue ya, Ramadan. Karena gue udah susun sama lo. Gue janji, kali ini gue bakalan bener-bener tobat dan berubah. Gue gak bakalan manfaatin lo lagi. Alhamdulillah. Bakalan selalu rindu sama lo. Gue rindu sahur bareng sama lo. Gue rindu buka puasa bareng sama lo. Bahkan gue gak pengen kalau misalkan Ramadan tahun ini cepat berlalu. Alhamdulillah. Aku juga rindu kamu, Angel. Layaknya diri ini butuh harapan. Rantakan ada yang bisa berjalan terlalu. Lupa lagi puasa. Kita berdua udah mutusin buat belajar ilmu agama di sini selama Ramadan ini. Ya ampun, alhamdulillah, guys. Gue tuh seneng banget tau gak sih? Karena berarti sekarang gue gak cuma punya dua sahabat di dunia, tapi juga jadi sahabat gue di surga nanti. Pokoknya selama bulan Ramadan ini, kita sama-sama nyari berkah dan pahala ya. Ya udah yuk, sebentar lagi udah mau buka puasa loh. Yuk. 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 Tunggu, Ramadan. Gue mau minta maaf sama lo, Dan. Gue hampir aja mati. Malam setelah gue mukul lo, gue kena kecelakaan. Tapi kayaknya gue dikasih kesempatan sama Tuhan supaya tobat. Gue mohon sama lo, Dan, bantu gue supaya tobat dan diampuni dosa-dosa gue di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, ikut senang dengan lo, Ben. Alhamdulillah, kalau kalian sudah saling memaafkan, damai satu dengan yang lainnya. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Karena itu, mari kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Allah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersuci. Amin. Yaudah, yuk kita siap-siap untuk buka puasa. Ajilnya jangan lupa kita bawa. Iya, iya. Oh ya, I forgot. Lanjut. Mbak. Gimana? Dah. Udah belum? Ini mau yang terus sana.